Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban biudurikum ayuhatulab. Ahlan wa sahlan. Wa ma'akum ustadah wafiq amiko. Sobahul khair, sobahun nur. Wa kaifa haluka? Bi khairin alhamdulillah. Kaifa haluki? Bi khairin alhamdulillah. Kali ini anak-anak kelas 4 bertemu lagi dengan Ustazah Wafiq yang akan mengajarkan tentang materi bahasa Arab dengan judul keluarga. Yang akan kita bahas kali ini yaitu tentang keluarga. Jadi kalian siapkan foto keluarga kalian. Nah, yang akan kita bahas adalah bagaimana caranya belajar tentang percakapan dalam bahasa Arab tentang keluarga. Semangat! Sebagai contoh, ini adalah foto keluarga Ustazah yang terdiri dari kakek, nenek, paman, tante, anak laki-laki. Bagi murid-murid Ustazah dengan jenis kelamin laki-laki, ikutin percakapan berikut ini ya. Contohnya, Khalid, assalamualaikum ya Hasan. Hasan, waalaikumsalam ya Khalid. Hadihi suratu usrati. Khalid, masya Allah, hal hada abuka? Hasan, na'am, hada abi, ismuhu Umar. Pada teks ini diawali dengan salam dan dijawab dengan salam, kemudian ditunjukkan gambar keluarganya. Nah, kemudian ditanyakan, hal hada abuka, apakah ini ayahmu? Na'am, hada abi, ismuhu Umar. Untuk namanya sesuaikan dengan nama ayah kalian. Selanjutnya, waman hadihi, hadihi ukhti, ismuha wahal. Hadihi ummuka, na'am, hadihi ummi, ismuha Khalid, masya Allah. Pada teks ini ditunjuklah kakak perempuan atau adik perempuan dengan menanyakan man hadihi, kemudian dijawab hadihi ukhti, ini adik perempuanku atau kakak perempuanku. Kemudian namanya siapa? Sebutkan namanya sesuai dengan saudara kalian. Bagi yang tidak memiliki saudara perempuan, bisa dilanjutkan dengan pertanyaan selanjutnya. Hal hadihi ummuka? Naam, hadihi ummi. Apakah ini ibumu? Iya, ini ibuku. Namanya, silakan sebutkan nama ibu kalian. Kemudian dijawab oleh lawan bicaranya dengan jawaban masya Allah. Jika tadi kita sudah mendengarkan versi laki-lakinya, maka kita akan belajar versi perempuannya. Kalian sesuaikan percakapan dengan yang ada di foto keluarga kalian. Jika di foto keluarga itu hanya ada ayah, ibu, dan anak-anakku, nah maka bisa ditanyakan siapa nama ibumu, siapa nama ayahmu, siapa ini? Ini ayah. Man hada? Hada abi. Man hadihi? Hadihi ummi. Man ismuhu? Man ismuha? Siapa namanya? Jadi bisa disesuaikan ya. Fitriyah, assalamualaikum ya Maimunah. Waalaikumsalam ya Fitriyah. Hadihi suratu usrati. Masya Allah, hal hada abuki? Naam, hada abi, ismuhu. Waman hadihi? Hadihi ukhti, ismuha. Hal hadihi ummuki? Naam, hadihi ummi, ismuha. Masya Allah. Seperti itu contohnya ya anak-anak. Silakan disesuaikan dengan foto keluarga masing-masing dengan menyebutkan siapa foto yang ada, siapa orang yang ada di foto tersebut dan siapa namanya. Terima kasih. Syukron. Nah, anak-anakku, don't forget to pray on time ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.